Nah nih, lagi-lagi room tour. Ini pintu masuknya. Seperti biasa, ini tempat sepatu. Ini tempat hallway-nya. Ini ada kaca. Coba kakak Bintang yang jelasin. Ini kamar mandinya. Terus di sini ada kakak cuci tangan. Gak ada kerangan. Tempat taruh barang. Ini tempat mandi. Koper itu sengaja enggak dibuka. Di sini juga ada koper yang enggak dibuka. Ada jemuran, gosokan, papan, cucian. Di sini ada mesin cuci. Di sini ada kompor. Ada akses lemari isi piring-piring, tempat cuci piring. Ini ada microwave. Seperti biasa dong, ada kulkas ya. Ini terpisah, yang kemarin kan satu. Yang terpisah di barang-barang. Hi everyone, we are at the another duplex. Another duplex, tak kenal lah si rekannya. And the TV and the washing machine and the baju yang mau dibuka. Ini penampakan ruangannya. Ada satu extender. Nah di sini satu master bedroom. Di sana itu lemari. Hai. Pemandangan ke bawahnya dan di bawah situ kalian bisa lihat ada area kuburan.
di sini aku lagi mau jemur ayam. Oh, yang olehnya itu di sini ada. Nih, buat ngeringin. Nah. Jadi dari atas itu keluar uap panas. Nah, ada menu lain yaitu heating dan juga breeze. Heating ini seandainya di luar itu dingin, nah kita bisa pakai penghangat ruangan. Dan ini breeze, seandainya cuaca di luar lagi panas, kita bisa mendinginkan kamar mandinya. Ini ada jam dan ini untuk pengaturan timer. Jadi akan mati sendiri kalau ini kita setting timer. Nah, selain itu, di sini ada bekas mandi anak-anak. Ada lagi. Di sini khusus untuk mesin dari bathtub. Mesin bathtub ini ada apa aja? Ini ada hidup dan mati. Ini auto bed filling, jadi dia akan ngisi air sendiri. Reheating itu akan keluar airnya seandainya mesin. Seandainya air yang udah masuk itu udah keburu dingin. Nah, ini bisa diangetin lagi dari sini di reheating. Ini penaik dan menurunkan temperatur. Tuh seperti ini, seandainya di reheat ya, tuh lihat, tuh dipanasin, dan situ akan keluar air hangatnya. Matiin aja ya. Oke. Nah, salah satu fitur lain yang sangat dibanggakan oleh Jepang itu toiletnya yang sangat canggih. Jadi di sini ini ada pengaturan air panasnya. Ini juga bisa diatur tempat duduknya ini. Sorry ya, dibuka. Jadi tempat duduknya ini dihangat. Ini hangat loh, teman-teman. Ini toiletnya itu selalu hangat. Jadi kalau pasti kalian yang ke WC itu suka pas duduk aduh dingin banget. Nah, ini klosetnya tempat duduknya selalu hangat. Ini buat pembilas dan ini untuk sukop seperti biasa ya. Nah, selanjutnya di sini aku dapat ini untuk penghangat lantai. Jadi kalau seandainya dingin lantainya bisa dihangatkan. Terus salah satu fasilitas lagi di sini ada mesin telepon. Biasanya suami aku kan telepon nih. Jadi kalau untuk di apartemen di Jepang itu orang luar nggak sembarangan bisa masuk. Yang pegang kunci yang bisa masuk. Jadi biasanya suami aku akan telepon di sini dan aku akan tinggal pencet ini unlock entrance, dipencet dan dia akan kebuka sendiri pintunya. Nanti kalau suami aku pulang aku cobain ya. Terakhir, ini remote AC-nya. Kalau kita biasanya kan kalau standar kita kan 23 ya. 20 gitu ya untuk udara dingin. Nah, kalau di sini seandainya kita naikkan dingin anginnya. Kita naikkan jadi 30. Merah-merah akan berkedip lampunya. Dan akan jadi heater, udara hangat yang keluar.